jambret mantan kekasih. Kerajinan limbah cangkang tembus ekspor. Edukasi alam masa kini. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun sepekan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain tiga sorotan tadi, sejumpa informasi menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir akan kami rangkum dalam Kompas Madiun sepekan. Selama 30 menit ke depan bersama saya Fian Ayu, inilah Kompas Madiun sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur 17 Oktober lalu menangkap pelaku penjambretan jalanan yang beraksi di jalur antar kota wilayah Jember Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan sengaja melakukan perampasan kepada korban yang merupakan mantan kekasih karena sakit hati telah diputus hubungannya. Pelaku perampasan disertai kekerasan atau jambret, Agus Alfianto, warga Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur, ditangkap polisi sehari setelah melakukan tindak kejahatannya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban Anita Kristiana, warga Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, berdasarkan ciri-ciri pelaku, yaitu tato pada kedua lengan tersangka dan sepeda motor yang dikendarai. Dalam pemeriksaan, pelaku nekat melakukan penjambretan kepada korban karena sakit hati kepada korban karena telah diputuskan hubungan asmaranya. Diketahui korban adalah mantan kekasih pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti, satu buah tas ransel, satu buah notebook, satu buah dompet berisi uang Rp250.000, dan satu unit sepeda motor matic milik pelaku. Yang mana dilakukan oleh mantan pacar daripada korban. Ketika di jalan berpapasan, kemudian diketahui bahwa tas yang ada di sepeda motor milik korban itu langsung diambil oleh tersangka hingga terputus talinya satu, dan di dalam tas tersebut adalah laptop dengan dompet. Dompet berisi uang Rp250.000. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Arjasa Jember, Jawa Timur 16 Oktober lalu menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor yang diparkir di dalam rumah Selasa siang. Dari hasil pemeriksaan, motif pencurian didasari sakit hati salah satu pelaku kepada korban yang merupakan saudara sepupu sendiri. Saat ini polisi sedang memburu seorang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Muhammad Anto, warga desa Candijadi, Kecamatan Arjasa, Jember, dan Sahid Alfariko, warga desa Suco Bangepo, Kecamatan Arjasa, Jember, ditangkap tim opsional kepolisian sektor Arjasa, Jember, tak lebih dari 24 jam usai melakukan pencurian sepeda motor. Pencurian sepeda motor ini dilakukan di rumah korban yang bernama Sunar, warga desa Candijati, Kecamatan Arjasa, yang merupakan tetangga salah satu pelaku. Kawanan pelaku nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan besi. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian ini berlatar belakang sakit hati pelaku Muhammad Anto kepada korban pemilik motor bernama Sunar yang merupakan saudara sepupu pelaku. Gimana, sering gak rukun sama ibunya, orang tuanya saya, Pak? Sejak kapan? Udah sekitar 1 tahun lebih, Mas. Terus ngamen nyuri motornya? Iya, Mas. Rencananya mau buat apa? Dibawa kemana? Ya, nggak tahu jari, wong rencananya jari. Ya, taruh di rumahnya jari dulu, Mas. Mau dijual? Iya, katanya jari, Mas. Pelaku ini salah satu masih ada hubungan keluarga dengan korban. Jadi merasa sakit hati atau dendam karena
korban ini tidak akur, ya, artinya hubungannya tidak baik dengan salah satu pelaku yang namanya Muhammad Anto ini. Sehingga Muhammad Anto dengan dua orang temannya, ya, menggunakan dua orang temannya dengan cara mencuri barang milik korban. Saat ini petugas kepolisian sektor Arjasa Jember Jawa Timur sedang memburu satu pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang pengendara mobil di Kediri tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut amunisi milik PT Pindad 16 Oktober lalu. Diduga korban mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya menabrak rombongan truk dari arah berlawanan. Dalam video amatir ini, sejumlah warga Desa Blaba Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri mencoba mengevakuasi pengemudi dan penumpang mobil pickup yang tengah terjepit. Dalam kecelakaan lalu lintas ini, pengemudi mobil Yasmuin warga Jombang tewas di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut bermula saat mobil yang dikendarai korban melaju dari arah utara menuju Blitar. Saat melintas di lokasi kejadian, diduga korban mengantuk sehingga kendaraannya oleng ke kanan, hingga menabrak truk pengangkut amunisi milik PT Pindad dari arah berlawanan. Sementara itu, rekan korban kini kritis dan harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan untuk pengemudi truk PT Pindad juga mendapatkan perawatan setelah mengalami luka ringan. Pickup dari arah Kediri ke tujuan Blitar, ataupun mobil truk Pindad dari arah Blitar menuju kota Kediri. Ngantuk atau apa? Diperkirakan untuk pengemudi pickupnya dalam kondisi ngantuk sehingga mobil di jalan akhirnya banting ke kanan nabrak truk. Akibat kecelakaan ini jalur Kediri Blitar sempat tersendat. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Kediri bersama Subdenpom Kediri. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Berhati-hatilah saudara jika berkendara di antara baliho-baliho yang makin banyak bertebaran di jalan pada musim kampanye jelang pemilu 2019 ini. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang pengendara motor terjatuh akibat tertimpa banner salah satu calon legislatif. Akibatnya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Sial dialami Rizky Fauzan, seorang mahasiswa asal Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia terpaksa dirawat di ruang anggrek kelas 2B RSUD Tongas, usai tertimpa banner salah satu calon legislatif DPR RI Dapil 2, wilayah Probolinggo, Pasuruan. Kejadian berawal saat korban dan ayahnya Purwanto melintas di Jalan Raya Pantura Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasi Kabupaten Probolinggo Selasa sore untuk mengurus surat izin mengemudi. Namun sesampainya di lokasi kejadian, banner atau baleho caleg DPR RI berukuran raksasa yang berada di timur jembatan Banjarsari robek dan jatuh mengenai motor korban. Korban pun terjatuh ke jalan aspal akibat penglihatannya tertutup oleh banner raksasa itu. Terjatuh atau gimana? Iya, terjatuh. Kayak ketutup semua itu lah, Mas. Kayak ketutup jalan. Luka apa aja? Ya, lukanya di mana saja? Lukanya tadi enggak sadar. Dan luka cuman luka ringan cuman anak saya itu aja. Karena dia yang nyupir. Itu sama Bapak goncengan apa sebenarnya? Iya, goncengan. Saya di belakang ada anak saya yang di depan. Yang nyetir berarti. Iya, saya nyetir. Luruskan tentang pemasangan dan standar pemasangan. Jadi dengan kejadian ini termasuk juga perlu disadari oleh partai peserta pemilu semuanya. Jadi kita untuk tentunya kepada seluruh kader atau caleg ya, yang dalam hal ini memasang banner alat peraga hendaknya juga memenuhi standar yang ditentukan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian wajah, tangan, dan kaki. Sementara ayahnya Purwanto hanya mengalami lecet. Korban langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Tongas guna mendapat pertolongan medis. Sementara kendaraan korban langsung dievakuasi ke kantor Satlantas setempat sesaat usai kejadian. Tim Liputan Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.
Kecelakaan antara truk kontainer dan truk tangki terjadi di Jalan Ahmad Yani Utara, Kota Malang, Senin siang, 15 Oktober lalu. Seorang kernet truk tangki harus dilarikan ke rumah sakit setelah tubuhnya tergencet. Seorang kernet truk tangki yang sempat tergencet ini harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan ini berawal saat truk tangki yang berisi tetes tebu melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah Malang menuju Surabaya. Saat berada di jalan yang menurun, truk tangki menabrak bagian belakang truk kontainer yang bermaksud putar balik dari arah utara. Saat kejadian, arus lalu lintas dari arah Malang menuju Surabaya ini cukup ramai dan lancar. Diduga truk tangki yang syarat muatan ini tidak bisa menghindar saat truk kontainer berada di tengah jalan hingga akhirnya terjadilah tabrakan. Kemungkinan tubok ini sudah berupaya untuk berputar, namun dari kendaraan ini sudah tidak bisa karena overmark ya, sudah tidak bisa berupaya mengurangi kecepatan ini. Kalau ngerem kecepatan, kalau ngerem sekali akan membahayakan dirinya sendiri. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Malang menuju Surabaya macet parah. Sementara kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali hadir dengan informasi kerajinan dari limbah cangkang laut di Situ Bondo, Jawa Timur yang tembus pasar ekspor. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.